sudah TBK juga pada tahun 2016-2020 telah melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan wewenangnya dengan melakukan pengadaan fiktif. Ini fiktif, teman-teman. Pengadaan barang tidak dapat dimanfaatkan atau tidak bisa dimanfaatkan, beberapa pengadaan tidak dapat ditindaklanjuti. Dan gelar perkara yang dilaksanakan pada kemarin hari Senin tanggal 25 Juli 2022. Tim penyidik telah menemukan alat bukti yang cukup dan menetapkan beberapa tersangka. Selanjutnya terhadap para tersangka akan dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan, terhitung sejak hari ini, Selasa tanggal 26 Juli 2022.